babak kedua. Kembali hadirin, akan kembali saya pandu melalui pengeras suara. Ketika babak kedua antara kesebelasan Otoro dari Pangeragan Banyu Biru dari Sende dengan skor sementara masih sama kuat 0-0. Ada joy di sana. Oh, apakah gerangan yang terjadi di sana? Mas Hanif. Ya, terima kasih untuk Ibu Tumi dari Sende, Kak Oli, Antena, Ibu Tumi. Terus kembali tentunya terima kasih untuk para penonton yang selamat juga kami ucapkan mendapatkan door prize baik dari Saki Jaya ataupun dari Royal Adventure Sport Viper juga Antena Digital. Luar biasa tentunya dari hari ke hari tentunya door prize selalu diberikan. Dan wow, inilah dia Dea Alzara, salah satu pemain yang dinantikan penggemar ataupun para fans dari Otoro. Di mana Dea Alzara, salah satu top skor Liga 3 yang sore hari ini akan dipersiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Yang jelas ada nama di sana, Andesi melebar kembali pada alam, masih alam, coba berputar kayaknya alam. Pergantian pemain dari Otoro, Kurniawan. Wah, nampaknya Kurniawan kali ini harus ditarik keluar, digantikan di dalam mentorenya tentunya ada Dea Alzara. Dea Alzara menggantikan Kurniawan. Luar biasa kali ini Bung Aket yang bakal emang loro memakai tegel. Ya, kembali tentunya satu service dan bebas kali ini ada Andesi yang akan melakukan satu tendangan bebas. Andesi angkat kembali, ada jaga bola. Alam, nampaknya terjadi benturan di sana jelas. Satu servis kembali tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Banyu Biru. Marcel kembali terus menumpahnya akan kembali Nano. Nampaknya harus dihentikan pergerakannya. Di sana ada Rami Rafael. Bisa mengatakan pun luar biasa. Anda tak hitung juga sih, kadang perlu perlu. Kamu pegang luar baik. Ya kembali, satu tekanan mampu diintercept nampaknya oleh pertahanan dari Otoro. Ada Andesi, Dea Alzara. Terbaca kali ini, ada Beken. Kembali Jaka Cele, melebar ke sektor sebelah kanan. Jaka Cele. Kembali pada Gogom, luar biasa Gogom. Satu, dua, tiga. Coba dikecoh pergerakan dari seorang Gogom. Kembali ada Marcelo. Disodorkan pada Nano. Luar biasa Nano. Kembali dihentikan, ada Gogom. Galo, kemana ke arah bola dari Galo? Lagi-lagi ada Alam. Bukan merupakan satu pelanggaran. Yang jelas, lagi-lagi ada Morris. Luar biasa, benar-benar jantung kita dibikin tadi duper. Luar biasa ini permainan benar-benar di atas ekspektasi ataupun final prematur. Sementara ada Jaka Melo, mana ke arah dari Jaka Melo? Joy, turun jauh ke belakang Joy. Joy, berapa bola kembali dengan Nano di sana? Joy, Nano, Marcelo, Joy dan Marcelo. Kita nantikan ada John Darto. Kembali pada Joy, tertuju kembali. Ada Jaka Melo, masih Jaka Melo. Priyono, sodorkan kembali Priyono. Kali ini Gogom, Nano. Masih Nano, dorong kembali ke nama Marcelo.
Azara. Sendirian Galu, satu, dua, tiki taga. Oh, berbahaya menjadi nomor 20 luar biasa kali ini, Jaka belok. Nampaknya begitu tepat, satu blok ataupun intercept. Yang jelas, benar-benar jantung kita selalu sebagian dari Gugder, dari Gugder, dari Gugder. Heading bola kembali dimenangkan Jabewa. Datang Kabel, luar biasa ada Marcel, jauh sekali turun ke belakang Marcel. Sementara kembali top 2, ya nampaknya bola sepenuhnya kembali dikuasai oleh Azam. Luar biasa kali ini Azam menunjukkan kelasnya. Sementara kembali bola sepenuhnya di sana ada Bison. Melebar kembali pada Andesi, Galu, Joy. Romi. Kembali ada Gokong. Marcel. Luar biasa kali Marcel. Sementara kembali satu tekanan. Coba dilakukan kembali. Datang satu tekanan, melebar dari sektor sebelah kanan. Yang jelas ada Alam. Nampaknya dilanggar pergerakannya. Yang jelas ada Beton yang tampil begitu luar biasa, press yang begitu ketat dilakukan oleh Beton. Galu, masih Galu. Jai, Morris, kembali pada Nano, masih Nano, Marcel. Nampaknya menutup pergerakan dari Marcel. Kembali mendapatkan satu asis yang tidak mampu tentunya dikonversikan menjadi sebuah gol. Yang jelas benar-benar ini partai membuat kita mata terbelalak, mengantuk. Curi serangan kembali tersaji tentunya oleh kedua tim, namun masih belum merubah papan skor. Andesi, masih Andesi, Alvin, Andesi, Beken, Gokum. Masih Gokum, kembali berputar-putar Gokum. Nampaknya jelas kali ini satu guntingan. Jari Yongkene sudah ditarik ke nyangkol. Satu tendangan. Biasa-biasa saja bagi kesebelasan Otoro. Sementara kembali kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Dimana kesebelasan Moe besok sore akan menghadapi kesebelasan Cibar dari Cirebon Barat. Besok sore juga partai yang tidak kalah serunya antara kesebelasan Cibar dari Cirebon Barat menghadapi kesebelasan Moe dari Cirebon. Baik, tentunya kembali bagi para penonton yang masih berada di luar lapangan, benar-benar akan menyesal di mana partai hari ini merupakan partai termahal yang disajikan oleh turnamen Kamas Desa Bojong Kulon dengan banyaknya legion asing yang ditampilkan oleh kedua tim. Satu tekanan kembali ada Joy di sana, satu tarikan kali ini dilakukan oleh Jaka Belok. Joy yang kali ini nampaknya harus menghentikan pergerakan dari Joy. Satu tendangan bebas bagi kesebelasan Otoro. Masih kita nantikan ada Andesi, pemain yang besar tentunya bersama tim Persita Tangerang. Akankah Andesi mampu memberikan asis ataukah servis bagi rekan-rekannya? Masih kita nantikan Andesi. Berbahayakan di satu heading bola, namun sinyal diberikan oleh asisten wasit satu. Nampaknya ada Hendra Marantika, salah satu wasit yang juga datang dari timur Kabupaten Cirebon, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah.
Bos, kembali tentunya kami informasikan besok sore Noe akan menghadapi kesebelasan Cirebon Barat. Luar biasa tentunya partai-partai yang tersaji di delapan besar guna mempermudah satu cara tiket menuju fase semifinal. Yang jelas satu tim sudah memastikan diri kesebelasan jahat setelah mampu mengkandaskan perlawanan dari kesebelasan Bantar Putra dengan skor tipis 2-1. Satu tekanan kembali coba dibangun, ada Joy di sana. Coba berputar kembali Joy, tertuju Bea Ozora. Sementara Andesi coba dibayang-bayangi Morris. Andesi Galo, Joy melebar ke sektor kanan. Lagi-lagi ada Andesi angkat dan gol. Masih coba dihentikan, ada Roni. Galo melambung tentunya satu tendang yang dilakukan oleh Galo Abdulten untuk rekan panitia. Bola tercecer jauh tentunya keluar dari lapangan, bukan untuk rekan panitia yang ada di sebelah kiri untuk mengamankan bola yang keluar. Nih matur kesalahan. Yes, kembali tentunya satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Banyu Biru. Nampaknya ada Azam, Anasi, Jagabawa, Beken melebar kembali, nampak di sana Roni, Marcelo melebar ke Nano, masih Nano, berlari begitu kencang Nano, coba dikawal ketat, ada Jernando, Nano, luar biasa bisa dilihat, yang dilakukan penjaga gawang dari Otero, nampaknya Chandra. Satu tangkapan yang hampir lepas dari Chandra, memaksa kembali satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Banyu Biru. Kita hentikan Banyu Biru, coba menekan, luar biasa kali ini. Nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Wow, satu yang kian indah yang dilakukan oleh Roni, pemain pon asal Papua yang kali ini membela Banyu Biru. Wow, sendiri benar-benar kali ini mempersiapkan tim begitu matang, dan juga tentunya pengurangan juga mempersiapkan pemainnya begitu maksimal ataupun begitu fantastik dengan kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Otero, Jendarto, Beken, Marcelo. Satu kali coba dilakukan, namun jelas satu intercept yang dilakukan oleh anak-anak dari Banyu Biru. Masih Banyu Biru sendiri membangun serangan. Kemanakah arah badan? Lagi-lagi peranggap offside, masih cukup jitu diperagakan oleh kesebelasan Banyu Biru. Kembali membangun serangan melalui kaki penampanya Priyono. Bison melebar kembali, Bison nampaknya di sana ada Galu, Andesi Dea Ozora. Lagi-lagi satu pengawasan yang begitu cermat dari asisten wasit satu. Sementara jelas kali ini Alexander juga terberanggap offside, benar-benar tipis. Oh, satu persiapan kali ini nampaknya dipersiapkan Adam nomor punggung 70. Dan siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Masih kita nantikan. Yang jelas nampaknya satu tekanan kembali Nano, masih Nano, angkat kembali Nano, lebih dekat nampaknya di sana dengan Sandra. Satu antisipasi ataupun save kembali coba dilakukan oleh penjaga gawang Sandra. Sementara kembali kami informasikan untuk jadwal 8 besar selanjutnya besok sore.
kesebelasan Noe. Noe besok sore akan menghadapi kesebelasan Cibar dari Cirebon Barat. Sementara pergantian pemain dari kesebelasan Banyu Biru. Wow, luar biasa. Nampaknya Alexander digantikan oleh Adam Alexander. Pemain yang sengaja didatangkan dari Argentina digantikan oleh Adam, pemain kelahiran Tiongkok yang besar di Cirebon. Oh, besar di Kuningan. Luar biasa, Adam dipersiapkan menggantikan peranan dari Alexander yang nampaknya masih kelelahan dengan perjalanan yang begitu jauh. Sementara kembali satu tekanan. Ya, Alexander nampaknya sore hari ini harus digantikan peranannya oleh Adam. Mendarat di Bandara Penggong pada pukul 12.00, langsung dijemput tentunya oleh mobil siaga desa Sende. Masih agak lelah tentunya ini Alexander. Minta digantikan oleh Adam. Lewis kembali. Satu tekanan. Kembali ada Roni. Oh, nampaknya ada Bison yang kembali mampu melakukan satu intercept. Tekanan belum berakhir dari Banyu Biru. Sementara di sana ada Beken, Andesi, Joy melebar kembali pada Galu. Masih Galu, tertuju nampaknya Kabel. Masih Kabel, Dea Azara, Kabel, 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 Joy, Galu. Satu intercept kembali coba dilakukan. Sementara satu lemparan ke dalam. John Darto sodorkan kembali pada siapakah di sana. Yang jelas kembali satu tekanan coba di dalam. Andesi melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada posisi dari Kabel. Adam kembali tertuju cakar jerik. Tercecer kali ini pergerakan ada Alvin mengawal pergerakan dari cakar jerik. Sementara Priyono cakar jerik. Priyono jaga celik. Gugum lagi-lagi gugum. Nampaknya kembali harus dilakukan satu kali kedua. Ya, satu kali kedua. Nampaknya dilakukan. Apa gerakan masih kita nantikan. Masih kita nantikan apa gerakan yang tadi yang jelas. Nampaknya satu protes yang keras dilakukan. Penonton dia mohon untuk tidak memasuki lapangan. Sekali lagi penonton untuk tidak memasuki lapangan. Nah, biarkan saja ada penonton lapangan. Untuk masalah kecil. Thank you.
Kedua supporter tentunya masih menjaga dengan kepala dingin walaupun tensi begitu tinggi. Tentunya mohon punten yang sebesar-besarnya. Yo, selalu jaga persatuan dan kekompakan tentunya. Mana teriakan Sandro? Luar biasa. Perbagaan mana pengurangan? Luar biasa, ambil Pak Ibu ini ada pisan. Pak Umar tolong ditulis, sambilan gampang. Anak saya itu belum dulu, jadi biang, ada pisan. Aduh, mama kuda sudah makin benar-benar merengkel. Yowes, kembali tentunya, masih kita nantikan. Satu pemain harus keluar, nampaknya Galuh. Setelah mendapatkan hadiah kartu kuning yang kedua dari sang pemain lapangan, namun begitu solid permainan dari Otoro, mampu memberikan tekanan dari kesebelasan Banyu Biru. Ya tentunya Yotri akan yel-yel kita semaksimal mungkin. Yang penting masih tetap dalam norma-norma kesengajaan. Satu tekanan benar-benar luar biasa dari penjaga gawang dari kesebelasan Banyu Biru Ajam yang tercatat masih membela tentunya Banjir Liga 3 dari Persik Kuningan. Sementara Alexander yang harus ditarik keluar digantikan oleh Adam. Memang perjalanan yang cukup jauh dari Argentina menuju desa Sindi memerlukan waktu tentunya lebih dari 32 jam. Datang di Bandara Tirtajati, kemudian langsung dijemput oleh mobil siaga desa Sende. Wah, kompak sekali ini, luar biasa. Wong Sende, luar biasa. Yowes, kembali tentunya Otoro yang kali ini mencoba dengan satu servis. Tendangan ke dalam belum merubah babak skor. Kedudukan masih sama kuat tentunya. 0-0, Gabel, Gabel. Oh, nampaknya ada Dea Azora. Andesi, Alben, melebar kembali pada Jai. Di sana ada Beken, melebar pada Jaka Cili. Masih Jaka Cilik. Sebarkan kembali pada Roni dan Patua. Yang kali ini jelas, satu pelanggaran ke Hezbol nampaknya Jai. Persis tentunya di depan sang pengadil lapangan. Luar biasa kali ini Agung Pras begitu maksimal dengan satu tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan Sindi Banyu Biru. Banyu Biru Sindi, luar biasa ini, benar-benar begitu tegas pengadil lapangan yang bertugas pada sore hari ini. Sementara kembali ada John Darto, Jaka Bowo. Sebarkan kembali, lagi-lagi ada John Darto, Beken, Joy, Roni, Adam, pemain yang baru masuk di pertengahan babak kedua. Andesi, Piero, coba dihentikan kembali, ada Dea Azora, masih Dea Azora, kali ini Joy, pemain asal Mali. Sebarkan kembali, nampaknya Dea Azora. Satu tekanan, berbahaya kali ini Adam. Sementara kembali bola justru lebih dekat dengan perlawanan yang dilakukan oleh John Jandarto, Andesi, Morris. Kembali Morris kali ini, kita nantikan Morris. Satu tekanan kembali, nampak ada di sana ada Jaka Cilik. Jaka Cilik. Pergantian pemain dari Banyu Biru. Roni. Kita ada dua bermasuk Beden. Nomor punggung 80. Beden, pemain yang sengaja didatangkan dari Lipo Cikarang. Nampaknya Beden. Dua pemain. Tambahan waktu tentunya masih kita nantikan berapakah yang diberikan oleh pengadil lapangan. Yang jelas satu tendangan corner kick bagi kesebelasan Banyu Biru. Sementara di sana Marcelo berbahaya kali ini. Yang berbunyi tambahan waktu.
tentunya selalu memberikan jantung kita. Iya, nampaknya jumlah jantung sekitar 2.642 pasang mata. Jadi siji apa nih belum? Melalui servis menit-menit akhir ataupun detik-detik akhir di babak kedua. Tentunya bagi kedua tim kita nantikan akankah menjadi kesempatan terakhir. Ya jelas masih ada Cordwell, ada John Darko. Coba hentikan. Oh, nampaknya ada Jaka Cik. Coba dihentikan. Kali ini ada Romy Rafael. Yang dilakukan oleh Jaka Ceyau, Jaka Bewo. Sementara kembali ada Buson menyerobot ke depan. Jadi Buson angkat Buson. Ya, masalahnya itu sudah. Berakhir sudah kita babak kedua di waktu normal.